Kalian ingin tahu dong tentang berbagai macam informasi tentang Universitas Negeri Malang? Nah, video kali ini pasti yang kalian tunggu-tunggu. Cakra Loka, membahas berbagai macam hal tentang dunia pendidikan, terutama di Universitas Negeri Malang. Inilah, Bincang-Bincang Pendaftaran Jalur Mandiri Universitas Negeri Malang Tahun 2022. Hai Cakramania, selamat datang di Cakraloka Universitas Negeri Malang. Bersama saya PB Henuk host Cakraloka. Saat ini ada diskusi yang menarik yang Cakramania perlu ketahui khususnya buat Cakramania yang saat ini statusnya masih belum uh, terdaftar sebagai salah satu calon mahasiswa di perguruan tinggi. Telah hadir bersama saya Bapak Agus Purnomo selaku Kasubdit Penerimaan Mahasiswa Baru, Mobilitas Mahasiswa MBKM dan PD Dikti Universitas Negeri Malang. Selamat datang di Cakraloka Bapak. Iya, terima kasih Bu Feb. Iya. Apa kabar hari ini, Pak? Alhamdulillah baik. Sehat ya pak. Alhamdulillah, Angie. Ya, tetap suka cita bahagia ya pak. Iya. Harus ya. Berkahnya ramadan ini. Iya, betul. Oke pak. Nah, kalau kita ketahui bersama, senam uh, PTN sudah dilakukan, SPM PTN sudah dilakukan. Apakah masih ada jalur lain bagi cakramania nih yang memang masih belum terdaftar sebagai mahasiswa, calon mahasiswa baru di perguruan tinggi? Oke, okay, baik. Uh, saya jelaskan overall dulu ya untuk bisa masuk ke perguruan tinggi, khususnya Universitas Negeri Malang, total ada tiga jalur. Yang pertama yaitu tadi sudah disebutkan melalui SNMPTN dan juga SBMPTN yang keduanya dikelola oleh LTMPT. Yang mana kedua ini sudah selesai dan untuk SBMPTN tinggal ujian aja. Nah, untuk para calon yang masih berminat, kami juga membuka untuk jalur mandiri. Jalur mandiri. Iya, jalur mandiri ini mulai April sampai Juli nanti, Insya Allah akan dibuka untuk pendaftarannya. Baik Pak, sebenarnya ada batasan umur nggak sih Pak untuk bisa uh, menjadi bagian dari Universitas Negeri Malang itu ada batasan umur nggak untuk uh, calon mahasiswa baru? Baik, baik, baik. Ngeh, cakramannya gini, jadi. Untuk UM sendiri kan uh, apa ya the Learning University dengan apa uh, long life education dan long life learning. Jadi kami memberikan akses yang seluas luasnya dengan lima skema untuk jalur mandiri. Nah lima skema jalur mandiri ini uh, akan kami jabarkan dalam bentuk mandiri prestasi yang mana mandiri prestasi ini. Memberikan kesempatan bagi siswa-siswa yang berprestasi yang lulus pada tahun 2022 dengan prestasi minimal tingkat provinsi, yang mana itu dia bisa melamar dengan melampirkan berbagai bukti prestasinya. Kemudian kedua, jalur prestasi portofolio, di mana jalur ini memberikan kesempatan bagi siswa yang mungkin lulus tahun-tahun kemarin namun masih belum berkesempatan menempuh pendidikan tinggi, dia bisa menempuh jalur ini dengan melampirkan bukti rapot. Terus kemudian ada jalur menggunakan skor, UTBK ini khusus untuk mereka yang memiliki akun UTBK di tahun 2022. Jadi jika pada tahun kemarin sudah ikut UTBK, skornya tahun ini bisa dipakai enggak? Enggak bisa. Harus ikut tahun ini. Oke. Gitu. Terus yang keempat ini menggunakan TMBKUM atau tes berbasis komputer yang mana nanti akan melaksanakan tes di Universitas Dikri Malang kurang lebih seperti itu Jadi, untuk. Jadi ada lima jalur ya nih cakramania ada lima jalur tuh. Jadi pastikan cakramania yang memang lagi bingung-bingung jangan bingung langsung klik aja di, di mana pak websitenya ada nggak pak? Untuk websitenya cakramannya bisa akses di seleksi.um.ac.id. Oke oh, okay. di situ informasinya sudah tersedia. Nah untuk tahu detailnya dari kelima hal itu, nah ini saya butuh informasi nih pak, khususnya supaya cakramannya juga dapat gambaran gitu pak ya tentang yang pertama jalur mandiri prestasi apa aja sih Pak persyaratannya uh, untuk mandiri prestasi tadi saya sudah sempat sampaikan di awal mereka yang lulus di tahun ini artinya siswa SMA MA MAK atau SMK yang lulus di tahun kemarin uh, mohon untuk tidak memilih jalur ini mm -mm. karena pasti akan gagal di administrasi itu ya Highlight ya, jadi yang tahun ini khusus untuk fresh graduate berarti Betul ya, sekali. yang baru lulus tahun ini. Yeah. Masuk jalur mandiri prestasi. Prestasi. Dikatakan prestasi, emang prestasinya jenisnya apa Pak kalau begitu? Ada beberapa kategori, namun sebelum ke prestasi ada syarat lagi. Oh Kuvet. ada syarat lagi ya? Teman-teman Cakramania minimal harus punya nilai rapot rata-rata di atas 80. Uh, oke. Okay. Iya, jadi di atas 80 mulai dari semester 1 sampai 5 itu di atas 80 semua. Terus kemudian untuk kategori prestasi banyak ada dari bakat minat seperti kesenian dan minat tari terus kemudian tahun kemarin tuh saya pernah punya mahasiswa yang dari dalang itu bisa terus kemudian dari olahraga tahfidz juga bisa itu jadi berbagai prestasi yang diselenggarakan oleh lembaga yang kredibel dan minimal untuk apa cakupannya di tingkat provinsi bisa dilampirkan sebagai bukti bahwa Anda berprestasi. Oke. Okay. Prestasi itu Pak ya, sejauh yang saya tahu, ketika kita berprestasi itu kan ada juara satu, juara dua, juara tiga, harapan satu, harapan lima gitu ya. Ini yang dikatakan prestasi itu yang dari nomor level keberapa keberapa kalau begitu Pak? Baik, kalau yang paling tinggi dulu ya, yang internasional itu mulai dari satu, dua, tiga. Terus kemudian yang nasional, satu, dua, tiga, yang prestasi tingkat provinsi oh. itu hanya juara satu saja. Juara satu saja. Yep. Okay. Selebihnya itu uh, tidak bisa tidak diakui bisa sebagai masuk, ya. Prestasi, Jadi ya. sekali lagi batas akhirnya itu khusus yang prestasi itu pada tahapan provinsi. tingkat provinsi. Tingkat provinsi ya. dan itu yang dipilih juara, juara satu. Juara, gitu juara ya. satu. Nah, ayo Cakramania yang memang berprestasi, yang punya prestasi jangan takut-takut bisa masuk melalui. Uh, pres, uh, ...mandiri prestasi ya. Proses seleksinya sendiri seperti apa Pak bentuknya? Untuk proses seleksi yang pertama dan yang utama... ...teman-teman Cakramania harus buka seleksi seleksi.um.ac.id. Buat akun di sana. Setelah buat akun, nanti teman-teman mulai proses registrasi... ...melengkapi biodata hmm. dan setelah melakukan proses pembayaran... Hmm. ...teman-teman Cakramania bisa pilih jalur. Hmm. Mohon hati-hati, karena pilih jalurnya cukup banyak... Jangan sampai salah pilih jalur, karena nanti kalau salah pilih jalur harus mengulang lagi dari awal, oh, bayar begitu. lagi, bayar lagi ya. Iya. Ini penting juga, jangan sampai rugi, ya kan? Jadi harus hati-hati, cakramannya pastikan. Kalau memang mau pilih prodi yang mana, keinginan jurusannya yang mana, gitu, Betul. departemennya yang mana, pastikan pilih yang tepat supaya kita tidak perlu um, apa ya lebih hemat begitu, Pak Yap. ya untuk untuk mendaftarannya, oke, berkas-berkasnya pak ada nggak sih pak? atau hanya sekedar punya akun uh, tanpa perlu mengupload berkas yang lain yang sebagai syarat untuk bisa ikut jalur ada berkasnya hmm. uh, relatif uh, sudah dimiliki oleh teman-teman Cakramania seperti KTP, KK, karena teman-teman nanti harus mengunggah NIK dan lain sebagainya. Hmm. Terus kemudian ada juga berkas yang paling penting uh, seperti surat pernyataan untuk membiayai biaya pendidikan itu harus ditanggungani oleh wali mm -hmm. jadi selain berkas-berkas itu nanti teman-teman akan diberikan kesempatan untuk mengunggah melengkapi uh, sampai masa pendaftaran berakhir okay. jadi jangan khawatir kalau mungkin oh berkas ini saya masih belum punya berkas ini ada di kota tempat tinggal saya di SMA saya harus pulang dulu itu silakan tidak apa-apa dilengkapi sambil jalan mm -hmm. karena nggak harus satu sekali sekali proses selesai nggak harus jadi masih bisa disimpan gitu pak masih. datanya ya. Ketika kita mengupload sesuatu bisa disimpan dilanjutkan masih. lagi di iya. berikutnya. Oke, okay. dari kelima skema itu pak, apakah jadwalnya sama barengan atau ada yang beda-beda? Jadwalnya berbeda. Berbeda. Iya. Yeah. Jadi kalau untuk mandiri prestasi ini bagaimana pak? Untuk mandiri prestasi, Alhamdulillah, kemarin kami sudah launching mm -hmm. mulai 4 April sampai pada 2 Juni untuk pendaftarannya. Mm -hmm. Di jalur mandiri prestasi ini nanti akan Tindak lanjuti dengan seleksi administratif berkas yang sudah diunggah kemudian dilanjutkan dengan penilaian berkas nah setelah itu baru pengumuman baru pengumuman ya, ya. terus kemudian 2 juni Pak, ya, terakhir, 2 juni ya. terakhir. Nah, terus kemudian untuk mandiri prestasi oh, maaf mandiri portfolio terus kemudian mandiri yang melalui jalur tmbk atau melalui tes berbasis komputer itu jadwalnya kami samakan untuk mulainya yaitu pada tanggal 19 april Iya, namun untuk yang portofolio berakhir di 6 Juli, 6 Juli. Ya, sementara untuk yang TMBK UM atau tes berbasis komputer itu berakhir di 24 Juni. Oke. Jadi khusus untuk jalur mandiri prestasi berakhir pendaftarannya 2 eh, berapa Juni, Pak? 2 Juni. 2 Juni. Jadi buat Cakramania yang memang punya prestasi luar biasa minimal pada taraf E, provinsi Juara Satu segera bergabung karena kita masih punya spare waktu ya Pak menyiapkan yep. berkas-berkasnya mungkin portofolionya di apa e, prestasi apa saja iya. yang perlu disiapkan gitu itu perlu dilakukan oke dulu. sekali oh ya satu lagi hmm. ini uh, kabar untuk Cakramania hmm. uh, maaf ini seharusnya tadi saya sampaikan di awal hmm. uh, untuk informasi keketatan. Hmm. Uh, kalau kemarin kita analisis ya Bu Feb oh, yeah. dari jalur SNMPTN mm -hmm. itu kurang lebih UM ya cukup ketat Bu Feb mm -hmm. kurang lebih 6%. Oke. Okay. Artinya dari 100 Artinya gitu Pak 100 pendaftar cuma 6 yang diterima. Oh, Bahkan okay. beberapa prodi mm -hmm. itu keketatannya seperti manajemen mm -hmm. terus kemudian ada juga prodi dari Bu Feb yang FIK. Mm -hmm. ilmu kesehatan masyarakat. Iya, itu keketatannya 4, 3 4%, 3 sampai 4. Iya. Yeah. Terus kemudian untuk SBM, hmm. itu karena peluang apa ya? E, pembagi pesertanya lebih banyak, okay. itu lebih sulit lagi jadi antara kisaran 5 sampai 6%. Oke. Okay. Untuk yang mandiri ini, pengalaman dari tahun kemarin alhamdulillah e, kami berharap dari jalur mandiri ini memberikan akses sebanyak-banyaknya bagi masyarakat ini bergabung menjadi warga UM, hmm. calon calon cakramannya ini. Hmm. Kami informasikan untuk keketatan di jalur mandiri kurang lebih sekitar 7%. Oke. Okay. Iya. Wah, itu tadi ini informasi yang penting. Artinya nanti Cepet -cepet. cakramannya butuh strategi nih. Iya. Gitu kan ya, Nggak asal-asalan. Mana uh, prodi mana yang memang dilihat juga tingkat keketatannya begitu. Ya. Oh, saya ternyata cocoknya di prodi ini, tapi keketatannya begini. Jadi bikin strategi yang pas gitu, Pak ya. Oke, itu tadi jalur mandiri ya, Pak. Mandiri iya. prestasi. Sekarang kita masuk ke mandiri portofolio. Ini apa, Pak? Persyaratannya, Pak. Baik. Begini untuk mandiri portofolio uh, informasi kami informasikan bahwa per 25 November 2021 kami sudah mendapatkan status PTNBH. Okay. alhamdulillah jadi uh, dengan status itu kami memiliki harapan untuk bisa membuka akses pendidikan bagi masyarakat yang lebih luas lagi nah, salah satunya melalui jalur portofolio bagi calon cakramania yang ingin bergabung menjadi warga UM hmm. mungkin umurnya sudah lewat 20, hmm. 24, 23, 25 masih ingin menempuh pendidikan tinggi silakan masuk melalui jalur ini. Oh. Yang penting rapotnya masih ada ya. Oke, okay. karena syaratnya rapot dan standar minimalnya untuk nilai rata-rata rapotnya di atas 75. Ini batas usianya berapa berarti? Tidak, Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Jadi kalau contohnya untuk uh, yang sudah usianya taruhlah 27 tahun, dia sudah lulus sekian tahun gitu, dia boleh diterima. Bukan boleh diterima. Ada kesempatan gitu ya, Pak ya. Ada, ada, ada kesempatan. kesempatan untuk bisa bergabung menjadi bagian dari universitas terkemuka. Baik gitu. itu dari alumni SMA, MA, MAK atau SMK. Wah, ini penting banget ini. Khusus ya sebarkan informasi ini. Mungkin terkadang informasi ini itu sangat dibutuhkan, Pak. Cakramania yang ada di rumah terkadang berpikir bahwa nggak bisa lagi nih masuk ke Universitas Negeri Malang karena saya udah tua gitu ya nggak bisa kuliah lagi S1 dikarenakan hal-hal seperti ini. Tapi ini informasi penting buat Cakramania yang mungkin waktu itu tidak belum punya kesempatan untuk melanjutkan studi S1 maka bisa Melalui uh, jalur mandiri prestasi, jalur eh, mandiri, mandiri portofolio. Portofolio ini penting. Betul. Okay. Terus Pak. Proses seleksinya seperti apa? Proses seleksinya sama. Mm -mm. Jadi uh, bedanya nanti di berkas unggahan dokumen. Mm -mm. Kalau yang prestasi tadi kan memang harus melampirkan semuanya. Mm -mm. Nah, untuk yang jalur mandiri portofolio, para calon-calon cakramania mm -hmm. uh, diminta untuk mengunggah bukti berupa raport, foto, nik, kk, terus kemudian foto rumah dan lain sebagainya, mm -hmm. serta kesediaan untuk pembayaran tadi. Jika para cakramania ingin meyakinkan kami untuk wah ini calon potensial nih, nah, meskipun usianya mungkin ya bisa dibilang wah ini sudah senior, nah, namun memiliki prestasi akademik atau non akademik yang mungkin dilampirkan. Yeah. Namun karena tadi tidak fresh graduate, mm -hmm. jadi masuk melalui portofolio bisa melampirkan bukti-bukti itu. Mm -hmm. Nah Itu boleh dilampirkan bukti apa prestasi. Akademik prestasi ya, atau non akademik? Nah, kalau ini tidak ada batasan, tidak ada batasan ya. Iya, mau kabupaten, provinsi, hmm. nasional, internasional boleh dengan durasi waktu kapan saja ya, Pak. Kalau yang di-prestasi kan pasti dalam satu tahun, dua tahun terakhir begitu. Tapi kalau untuk yang portofolio ini ya, ketika mereka berprestasi gitu ya? ya, boleh setelah sekolah atau selama sambil nunggu sampai pendaftaran saat ini. Hmm oke, okay. itu uh, proses seleksinya ya, Pak. Berkasnya Pak. Apakah sama? Berkasnya lebih sederhana sih tadi Leb hmm. hanya rapot saja. Rapot saja. ya? Iya. Terus jadwalnya jadwal ini Pak ini penting. <laughs> untuk jadwal uh, kami mulai 19 April sampai tanggal 6 Juli hmm. itu membuka pendaftaran untuk seleksi Mandiri Portfolio. Wah ini lebih panjang. Ya. Lebih panjang ya Pak daripada Mandiri Prestasi ya. Oke. Nah ini. Kesempatan kedua ini luar biasa ini ya khusus yang mandiri portofolio ja, uh, mulai tanggal 19 April sampai 6 Juli cukup lama sehingga memberi kesempatan kepada cakramania mempersiapkan diri untuk bisa uh, masuk melalui jalur ini ya pak. Iya betul sekali. Wah ini jalur yang bakalan ramai nih pak bakalan di Uh, diinginkan oleh Cakrawania ya. Amin, amin, amin. Oke, ada Jalur Mandiri Prestasi, Mandiri Portofolio, kemudian yang ketiga, Jalur Mandiri Tes Masuk berbasis komputer UMTMPK. Itu apa lagi nih Pak? Ini baru, teman-teman. Hmm. Jadi, uh, bagi teman-teman yang mungkin ingin berkompetensi, berkompetisi hmm. maksud saya, melalui uh, pemahaman sekolastiknya hmm. dan juga pengalaman pengetahuannya, hmm. Uh, dan siswa ini nggak harus fresh graduate, hmm. boleh sama seperti syarat dari portofolio boleh umur kapanpun. Hmm. Namun masih ingin membuktikan dari apa tes kemampuan akademik atau skolastiknya hmm. bisa melalui TMBKUM. Iya hmm. untuk pendaftarannya sama seperti portofolio Startnya 19 April, namun berakhirnya ini lebih pendek dikit lah hmm. di tanggal 24 Juni. 24 Juni, jadi sebelum, eh, jadi setelah mandiri prestasi Pak ya, ya betul. baru masuk ke uh, TMBK. Ini prosesnya bagaimana? Mereka harus nanti ikut tesnya di sini sesuai dengan uh, materi uh, apa namanya jalur uh, prodi yang akan dipilih atau bagaimana Pak? Untuk tesnya kemarin disiapkan untuk tes kolastik, itu yang tes terpadu itu. Ya, untuk pelaksanaan tes nanti akan dilaksanakan hanya di UM. Hanya jadi di UM. tidak ada di kampus mitra atau di sekolah mitra, tapi hanya di UM dan untuk pelaksanaan tesnya kurang lebih pada tanggal sekitar sekitar aja Pak nanti Uh, supaya Cakramania juga tinggal menghubungi Akhir Juni ya? Akhir Juni ya? Akhir Juni Sekitar akhir Juni ya? Ya Oke okay. Jadi yang pasti tes ini tidak bisa dilaksanakan di tempat lain Jadi Cakramania harus datang ke Universitas Negeri Malang Untuk mengikuti TMPK ini Pak ya? Betul Untuk kasus ini Oke, okay, jadwalnya tadi sudah disampaikan Berakhir pada tanggal 24 24 Juni Baik Pak Agus, kalau tadi kita lihat, kita sudah dengarkan ya, saya sudah dengarkan dari Pak Agus tentang beberapa penjelasan dari jalur mandiri prestasi, kemudian portofolio dan yang lainnya. Sekarang kita masuk ke jalur mandiri dengan skor UTBK. Itu seperti apa Pak bentuknya? Oke, okay, baik. Untuk skor UTBK, jadi pada 17 sampai 23 Mei besok kan teman-teman Cakramania yang apa bersaing melalui tes UTBK, ini kan uh, semua sedang Berikhtiar untuk yeah. dapat hasil yang maksimal. Nah, uh, namun bagi teman-teman yang mungkin masih belum berkesempatan, kami memfasilitasi untuk teman-teman yang sudah tes punya nilai skor tersebut, namun masih belum masuk kriteria di nasional hmm. karena kan keketatannya cukup tinggi Tepang. tadi ya, paling-paling tinggi tadi kalau dari apa tiga jalur ini, teman-teman uh, bisa menggunakan skor UTBK tersebut untuk, untuk berkompetisi di sini tanpa tes ulang. Tanpa tes ulang. Wah, yeah. ini ini juga kesempatan yang bagus buat cakramania yang memang sudah punya uh, skor itu ya, Pak, dari dari uh, tes sebelumnya dan itu tidak perlu seleksi lagi ya, Pak? Tidak, hanya mengunggah nomor UTBK-nya, iya. Maksud saya bukan 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 tidak seleksi lagi, tapi tidak perlu um, tes lagi. Tidak gitu. perlu tes lagi. Mm -hmm, mm -hmm. Itu yang lebih ringan itu untuk teman-teman yang mungkin masih gagal ya Pak, gagal di SNMPTN atau SBMPTN, mungkin dengan uh, UTBK itu bisa uh, mengikuti melalui jalur mandiri. Betul sekali. Oke, jadwalnya Pak. Untuk jadwalnya. UTBK kan baru berakhir uh -huh. di tanggal 23. Uh -huh. Nah, kami pasti setelah itu untuk setelah itu. Ya. Iya, okay, betul. Uh -huh. Untuk jalur penggunaan skor UTBK uh -huh. itu kita buka mulai setelah pengumuman hasil seleksi tersebut. Seleksi UTBK itu. Iya, jadi ini waktunya agak mepet. Uh -huh. Kita mulai tanggal 3 Juni dan berakhir tanggal 25 Juni. Iya, uh -huh. jadi Teman-teman yang mungkin setelah selesai melihat hasil evaluasinya dan belum berkesempatan mungkin, hmm. uh, jangan berkecil hati, insya Allah masih ada se -apa? ada cara untuk bisa bergabung menjadi warga UM melalui jalur mandiri menggunakan skor UTBK. Hmm. Ya. Tapi waktunya agak mepet. Agak mepet, jadi segera ya kalau sudah tahu, oh saya ternyata gagal di sini, tenang. Universitas Negeri Malang masih memberi kesempatan kepada cakramania yang gagal untuk mengikuti seleksi nasional itu untuk bisa masuk melalui jalur mandiri, pak ya, jalur mandiri dengan skor UTBK, begitu ya. Ingat jaraknya mepet, jadi pastikan sering-sering uh, lihat, buka websitenya seleksi.um.ac.id. Ya. Betul, betul. Oke, yang terakhir nih Pak, tadi kan dikatakan ada lima ya, Pak. Ada jalur Mandiri, prestasi, Mandiri Portofolio, apalagi tadi. Um, skor UTBK. skor UTBK. TMBK. TMBK. Nah, yang terakhir adalah jalur Mandiri kemitraan institusi. Ini apalagi nih, Pak? Wah, ini uh, kami Universitas Negeri Malang uh, memberikan kesempatan yang apa ya, yang luas untuk. Para mitra dalam artian ini institusi seperti pemerintah daerah, industri yang memiliki program-program subsidi uh, bantuan pendidikan. Okay. Nah, mereka tinggal memilihkan calon-calon potensial, okay. kemudian dengan kerjasama dengan um yang bersedia untuk mengcover atau menjadi sponsor biaya pendidikan si cakramania ini mulai dari awal sampai dia tuntas uh, sesuai durasi belajarnya. Ini uh, dengan membuktikan melalui MOU tersebut uh, mitra atau cakramania yang akan melamar ke UM bisa apply melalui jalur ini. Oke, jadi ini khusus untuk institusi yang yang memang mungkin memberikan beasiswa begitu Pak? Iya, betul. Kepada uh, warganya ya. di daerahnya, ataukah dia memang membuka slot-slot beasiswa yang bekerja sama dengan Universitas Negeri Malang. Betul sekali. Jadi ini cakramannya juga perlu ini ya aware ya Pak dengan informasi-informasi mungkin ada institusi-institusi di sekitar mereka yang memang bekerja sama dengan Universitas Negeri Malang juga memberikan beasiswa bisa lewat juga jalur ini begitu pak ya oke J jalur ini sudah di, di launching begitu pak atau bagaimana atau masih dalam rangka menuju gitu ya jalur ini masih maintenance mm -hmm. jadi uh, karena beberapa hal yang memang harus disiapkan oleh mitra atau para calon pelamar seperti mou dan lain sebagainya penataan berkasnya juga masih apa ya masih kami tata mm -hmm. jadi kami informasikan kami akan segera membuka untuk jalur kemitraan institusi sehingga para mitra atau calon yang sudah memiliki mitra atau sponsorship bisa masuk melalui jalur ini. Oke, okay. yang pasti ada lima ya, Pak. Yang pasti ada lima dan jangan lupa sekali lagi saya ingatkan klik seleksi.um.ac.id buat cakramania yang memang ingin bergabung dengan Universitas Negeri Malang atau cakramania yang saat ini belum mendapatkan kesempatan. Uh, bergabung dengan perguruan tinggi yang diinginkan begitu Pak ya jadi bisa bergabung dengan Universitas Negeri Malang memberi kesempatan kepada Cakramania untuk bertumbuh bersama belajar bersama di Universitas Negeri Malang wah luar biasa informasinya ini Bapak sebelum kita mengakhiri uh, diskusi kita mungkin ada closing statement dari Bapak untuk Cakramania yang ada di rumah baik, wahai Cakramania Uh, untuk bisa bergabung menjadi warga Universitas Negeri Malang uh, mohon simak untuk jadwal seleksi catat jadwal seleksi dan pilih jalur seleksi yang sesuai karena masing-masing Cakramania hanya memiliki satu kesempatan untuk satu kali registrasi dan kami informasikan Universitas Negeri Malang juga menjadi kampus idaman rujukan untuk bidang pendidikan. Kemarin Alhamdulillah kami mendapatkan predikat peringkat satu nasional di SIGMAGO Ranking Internasional Index. Jadi Universitas Negeri Malang menjadi peringkat satu di nasional untuk bidang pendidikan. Oleh karena itu, banyak alasan yang bisa teman-teman Cakramania apa ya sampaikan kepada orang tua untuk Pak Bu saya mau kuliah di UM ini ada jalurnya dan saya mau kuliah untuk ngambil prodi ini. Kami tunggu pendaftarannya dan semoga diberikan kemudahan kelancaran. Kami menunggu di Universitas Negeri Malang untuk menempuh karir bersama dan mengembangkan wawasan akademik Cakramania. Terima kasih. Ya, Tufab. terima kasih Pak Agus atas kehadirannya di Lokal. luar biasa informasinya dan saya yakin sangat bermanfaat untuk Cakramania yang pasti Universitas Negeri Malang adalah rumah bagi siapa saja yang ingin belajar ya Pak belajar bersama-sama bertumbuh bersama di Universitas Negeri Malang. Demikian rangkaian uh, diskusi kita terkait informasi-informasi uh, tentang jalur mandiri, web. Uh, lima lima jalur mandiri itu tadi ya Pak ya silahkan Cakramania, semakin saya yakin uh, informasi ini itu akan mencerahkan. Mencerahkan cakramannya yang mungkin sekarang sedang bingung, galau, nggak tahu apa yang akan dilakukan. Dari informasi ini harapan saya uh, cakramannya sudah tahu nih, wah saya akan ikut jalur yang ini, jalur yang mana saja. Silahkan pilih bersama Universitas Negeri Malang, saya yakin dengan tagline-nya Excellent in Learning Innovation, uh, Cakramani yang ada di rumah akan belajar, akan menjadi manusia yang luar biasa. Satu gitu, lagi, Boleh, ya, silakan, ada Pak. yang uh, baik. Cakramania, jika bingung, silahkan Cakramania buka di laman seleksi.um.ac.id, scroll ke bawah, di situ ada fitur chat uh, dengan para helpdesk. Helpdesk akan senantiasa menjawab real time melalui chat, bukan telepon bukan video call, melalui chat WA. Uh, selama jam kerja dan hari Senin sampai Jumat Kami akan memberikan layanan penuh Dan juga informasi terkait keluhan Atau mungkin kendala teman-teman Cakramania Yang ingin mendaftar melalui jalur mandiri gitu. Oke, okay, terima kasih Baik Cakramania, inilah uh, diskusi kita dengan Pak Agus Terima kasih sekali lagi Pak Agus sudah hadir di Cakraloka Semoga yang kita bicarakan bermanfaat untuk uh, begitu banyak orang Terima kasih sekali lagi. Demikian Cakra Loka. Semoga segala informasinya bermanfaat untuk kita semua. Inilah Cakra Loka Universitas Negeri Malang. Salam Cakraloka! Semua benda yang ditinggalkan menjadi pusaka. Satu program andalan. Inilah Cakra Loka.